adalah keadaan yang luar biasa. Betul, kita semua ada di rumah, tapi Tuhan tetap menyertai kita, dan kita percaya perlindungan Tuhan itu cukup buat kita. Oke, adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadah. Sebelum ibadah, Kalisa minta adik-adik dan sama-sama dengan Kalisa kita berdoa. Kita mau masuk dalam ibadah kita hari ini. Kak Kristin, bisa tolong untuk bisa, berdoa? Kak. Jadi adik-adik yang di rumah, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami mau mulai ibadah online kami, Tuhan, Tuhan pimpin dari pertengahan sampai akhirnya. Kami minta Tuhan hadir tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, sekarang kita akan nyanyikan satu pujian. Aku anak raja. Adik-adik itu anak raja bukan? Sungai
anak-anak semua, selamat berjumpa kembali di ibadah online anak sekolah minggu. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa dulu ya anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa berkumpul, bisa memuji, bisa memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami ada di rumah, kami tetap beribadah kepada Tuhan Yesus, kami tetap memuji Tuhan Yesus, kami tetap mengasihi Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah hari ini dan kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Setiap firman Tuhan yang diberitakan tidak akan sia-sia. Semua mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, apa kabarnya? Pasti baik karena Bapa di sorga selalu melindungi, menyertai dan memberikan kita kesehatan. Ya, hari ini firman Tuhan mau kita belajar dari semut. Anak-anak bertanya, kenapa Tante? Kita belajar dari semut. Semut gak bisa ngomong, semut gak sekolah, masa kita belajar dari semut? Wah anak-anak, semut itu hebat loh. Ya, semut itu hebat, binatang yang kecil tapi hebat. Ya, banyak orang harus belajar dari semut karena firman Tuhan juga mengatakan adik-adik, anak-anak, semua harus belajar dari semut. Orang besar juga harus belajar dari semut. Kenapa? Ada rahasia yang besar dari semut. Kita baca ya firman Tuhan dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Ayo mari kita sama-sama belajar ya. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, belajarlah dari semut. Belajarlah dari cara hidupnya dan jadilah bijaksana. Ayat 7. Karena walaupun mereka tidak mempunyai raja yang menyuruh mereka bekerja. Ayat 8. Mereka bekerja keras sepanjang musim panas dan mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Wah, Tuhan menyuruh kita belajar dari semut. Karena semut adalah binatang yang rajin. Ya, Tuhan mau anak-anak menjadi anak-anak yang rajin. Apakah ada anak-anak yang malas? Coba, siapa anak-anak yang malas? Malas belajar, malas ke sekolah, malas bangun pagi, malas bantu orang tua, malasnya dipiara. Ya, ada anak yang malas seperti itu, ya. Tapi Tuhan mau kita jadi anak yang rajin. Ya, Tuhan mau kita belajar dari semut. Hai pemalas, firman Tuhan mengatakan, hai pemalas, belajarlah dari semut. Adik-adik, anak-anak, lihat semut, pernah ada semut yang tidur-tiduran, angkat kaki, ada? Gak ada kan? Semut selalu berjalan, dia kiter sana, kiter sini, cari apa? Cari makanan. Mereka mengumpulkan makanan di musim panas. Mereka mengumpulkan waktu, mereka bisa cari makanan, mereka bekerja. Dan semut itu mempunyai sifat yang baik anak-anak. Semut udah rajin ya, gak ada yang males-males. Dan semut itu tidak egois. Kalau dia ketemu makanan, terus dia susah nih bawa barangnya, bawa makanannya, dia pasti cari temennya, ajakin temennya, ayo angkat. Dan semut itu gak gampang putus asa. Aduh, makanannya berat nih, gak mau ngangkat, males, cari yang kecil aja. Enggak, anak-anak, dia berusaha. Benar? Lihat gak semut itu? Dia berusaha ambil itu makanan, ya. Terus temennya datang nanti, wah, dua orang, tiga orang, empat orang bergerombol. Dan semut gak pernah itu namanya berantem rebutan makanan. Siapa di sini suka berantem rebutan makanan sama saudaranya di rumah? Ya, jangan, ingat semut. Semut binatang yang sangat-sangat patut kita teladani. Karena apa? Kerajinannya. Jangan malas anak-anak. Mulai sekarang kita tidak malas lagi. Malas bangun pagi, malas sekolah, malas belajar. Enggak lagi. Cuma kerjaannya di atas ranjang megang handphone aja. Jangan ya anak-anak ya. Ya, Tuhan Yesus tidak suka sama orang yang malas.
Ya, masa Tuhan Yesus sudah nyuruh kita dalam firman Tuhan, belajarlah dari hewan, hewan yang kecil, yang dipites aja mati. Kita harus rendah hati belajar dari semut. Ya, papa, mama, semua om, tante juga belajar dari semut. Harus jadi anak yang rajin. Firman Tuhan mengatakan, kalau hari ini engkau mendengar setiap perkataan firman Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita supaya tidak malas, kita berubah. Lembutkan hati ya, supaya kita jadi anak yang rajin. Karena apa? Anak yang malas itu tidak disukai Tuhan, juga tidak disukai sama manusia ya. Kalau dia di sekolah jadi anak yang malas, guru bisa marah ya. Kalau kakak kita udah bekerja malas, bos juga marah sama dia. Jadi dimanapun gak disukai. Ada satu keluarga anak-anak terkenal kena kemiskinannya. Diselidiki, ternyata satu rumah itu orangnya malas. Ya, rumah berantakan, debu di mana-mana. Karena terus banyak kecoaknya. Karena apa? Malas beberes. Ya, malas mandi, bau, malas keramas sampai rambutnya gimbalan. Mereka hidup dari mana? Mereka hidup dari belas kasihan orang, belas kasihan saudara. Karena apa? Males. Ada dikasih kerjaan, kerja sebentar, berhenti, males. Ya, anak-anak gak bisa sekolah tinggi, gak bisa jadi orang yang berhasil. Karena apa? Males. Keluarga ini terkenal kemiskinannya karena malas. Jadi anak-anak, orang yang malas gak akan berhasil dalam hidupnya dan tidak disukai oleh Tuhan dan manusia. Nah, kita belajar juga, Tuhan mau kita tidak hanya rajin secara jasmani, tapi Tuhan mau kita rajin ya, firman Tuhan mau kita rajin secara roh kita. Kita baca dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam ejaan yang lain dikatakan, janganlah saudara bermalas-malas dalam melakukan pekerjaan, melainkan layanilah Tuhan dengan giat. Menyala-nyala artinya berkobar-kobar anak-anak. Kita rajin secara jasmani, tapi roh kita itu harus menyala-nyala di hadapan Tuhan. Harus rajin, rajin baca firman, rajin berdoa, karena Tuhan yang memberikan kita hidup. Jadi kita tidak boleh malas dalam kita mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan mau anak-anak rajin secara roh juga. Secara roh, karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan sudah berbuat banyak kepada kita. Ya anak-anak, layani Tuhan. Nanti kalau misalnya ibadah di gereja sudah mulai, anak-anak harus rajin ibadah di gereja, rajin ibadah sekolah minggu, rajin bangun pagi, cepet-cepet, mama aku mau sekolah minggu tanpa terlambat, karena kamu, aku mulai hari ini mau jadi anak yang rajin. Ya, karena anak yang rajin dikasihi Bapa dan dikasihi manusia. Ya, firman Tuhan hari ini, belajar untuk menjadi anak yang rajin. Ya, siapa anak yang rajin? Anak yang rajin adalah anak-anak semua. Kita semua harus menjadi anak-anak yang rajin. Ya, firman Tuhan hari ini, sekian dulu. Kita siap untuk berdoa hari ini ya. Kita berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengajarkan kami bagaimana kami harus menjadi anak yang rajin. Karena anak yang rajin itu menyukakan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi anak yang malas itu mendukakan orang tua. Kami mau Tuhan Yesus disenangkan. Kami mau orang tua kami mengasihi kami, sayang kepada kami. Karena kami menjadi anak yang rajin dan apapun keberadaan kami saat ini Bapa, anak-anak akan memutuskan menjadi anak yang rajin, membantu orang tua di rumah, bekerja, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak.
Terima kasih. Kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Berikan bangsa dan negara kami keamanan, ketentraman, kedamaian. Tuhan Yesus, tolong Bapak Presiden kami, juga seluruh aparat pemerintahan, berikan hikmat marifat dari sorga untuk memimpin bangsa ini. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa Indonesia akan memuliakan Tuhan. Bangsa Indonesia menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain. Tuhan, tolong aparat kesehatan, dokter, suster, semua yang terlibat kesehatan untuk menangani COVID ini. Tuhan, berikan mereka perlindungan, penjagaan dan kesehatan yang daripada-Mu. Tuhan, pimpin para dokter, berikan hikmat marifat dari sorga untuk menangani setiap pasien COVID. Bapa, kami berdoa juga untuk pemimpin gereja kami. Tuhan, berikan hikmat marifat juga dari sorga untuk membawa umat Tuhan menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa juga untuk mama papa kami, keluarga besar kami. Biar keluarga besar kami ini dapat memuliakan Tuhan. Keluarga besar kami dipimpin selalu oleh Tuhan dan diberikan kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, sekian dulu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.